Okay guys, jadi pada video kali ini kita akan test drive pada truk tronton Puso Pacter ya teman-teman. Jadi langsung saja kita masuk ke tutorial ya teman-teman. Bersama Ripus andalan kita John Lee Celing. Nah ini TikToknya teman-teman. Jadi kita akan masuk saja langsung tutorialnya teman-teman. Pertama kita start dulu teman-teman. Mobilnya startnya di sana teman-teman. Nah itu di bawah. Nah ini rem tangannya teman-teman. Kita tak turunkan. Tapi sebelum kita turunkan ini kita cek angin. Dulu anginnya teman-teman. Itu anginnya teman-teman. Ini dia teman-teman ya. Ini teman-teman ya. Ini. Nah, kalau merah dia belum bisa jalan nih teman-teman. Minimal dia di 5 teman-teman. Minimal anginnya ini yang merah ini di 5 teman-teman. Dan yang lebih bagus lagi kalau lampunya ini udah mati teman-teman. Nah, lampunya udah mati baru kita jalankan teman-teman ya. Jadi kita panaskan dulu mesinnya sambil menunggu anginnya penuh teman-teman. Jadi sambil menunggu anginnya penuh teman-teman, kita bisa mengisi mengisi kegantengan ripusnya teman-teman. Teman-teman. Ini mobilnya 6x4 ya teman-teman. Ini untuk mengaktifkan double gerdannya teman-teman. Ini. Nah, jadi kalau dipencet ini dia akan hidup teman-teman ya. Jadi sebelum kita maju teman-teman, kita harus tahu 3 pedal ini teman-teman ya. Yang ini ada kopling, yang di tengah ada rem, yang di kanan ada gas teman-teman. Nah, dan ini persnelingnya teman-teman. Jadi kita harus tahu persnelingnya teman-teman. Gigi 1 kemana, gigi 2 kemana, gigi. Dan ini yang penting teman-teman. Ini ada speed. Ke bawah itu halus, speeder. Ke atas itu kasar teman-teman. Jadi ke bawah itu gigi 1 2 3 4. Ke atas itu 5 6 7 8. Nah, itu ya teman-teman. Jadi jika anginnya sudah cukup teman-teman, maka kita bisa coba maju teman-teman. Pertama, nah, kita masuk low aja teman-teman. Masuk ke bawah masuk apa? Halus karena ini muatan ya teman-teman. Jadi kita udah posisinya ini ke bawah, udah halus. Jadi kita masuk. Masuk dulu teman-teman, ke belakang teman-teman. Lepas rem tangan, gas, tahan kopling, gas pelan. Nah, ini langsung maju ya teman-teman. Nah, ini dia. Perhatikan kiri kanan sebelum maju ya teman-teman. Jangan sampai badan truk kita nyangkut teman-teman. Jadi langsung kita belok kiri teman-teman karena kita mau ke sana ya teman-teman. Nah, ini teman-teman. Ini masuk 3 teman-teman. Kalau masuk 4 teman-teman, kalau muatan ini kita harus pandai nempel gas teman-teman agar napasnya tidak hilang teman-teman. Nah, ini langsung masuk 5 tadi teman-teman. Nah, coba tes jembrit putra dulu sekali teman-teman. Nah, itu sudah dijembrit putra ya teman-teman. Jembrit itu gunanya untuk membantu rem apa teman-teman? Rem angin teman-teman. Dan itu jangan dibilang. Jadi begitulah dia cara mengemudi truk tronton Puso Pacter ini ya teman-teman. Jadi jika kita berhenti jangan lupa ini kita tarik ya teman-teman. Ini adalah rem tangannya teman-teman. Dan jika kita tarik maka dia akan ada apa logo P parkir itu di indikator lampu-lampunya teman-teman. Nah ini dia ya teman-teman. Jadi sekianlah itu tutorial singkatnya ya teman-teman bersama Ripus kita ini teman-teman. Dan buat teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan atau dibahas boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kita bahas bersama John Lee Celing ini teman-teman. Jadi sekianlah teman-teman. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya teman-teman. Karena like, comment, dan subscribe kalian akan menambah semangat kami. Ya, itu dia teman-teman. Terima kasih. Ya, teman-teman. Okay. Asik.